Yayasan Penyayang Iskandar Puteri YPIP sentiasa berusaha dan memberi sokongan kepada golongan belia yang mengharumkan nama negara. Penghargaan diberikan berdasarkan prestasi kecemerlangan belia dalam pelbagai aspek termasuk bidang sukan, sosial, ekonomi dan pendidikan. Pengurusi YPIP Dato' Muhammad Khairi Abdul Malik berkata antara yang menerima manfaat ialah pelari muda Umar Osman, pemenang pingat emas Sukan C Kemboja 2023 bagi acara olahraga 400 meter. Orang. Jadi kita harap anak-anak muda melihat saudara Umar menjadi sebahagian lagi ikon anak muda untuk anak-anak muda sana bekerja kuat. Saudara Umar umur baru 20 tahun berjaya mengharumkan nama negara. Sementara itu bagi Umar, sumbangan itu akan menjadi pembakar semangat buat dirinya dalam meningkatkan prestasi bagi kejohanan akan datang. Kejohanan yang terdekat ialah Asia Track and Field di Bangkok pada bulan 7 kalau tak silap saya, dan seterusnya World University Games, dan insyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik di sana untuk qualify secara merit dalam kategori A ke Sukan Asia. Mereka ditemui ketika majlis penyerahan sumbangan penghargaan kepada pelari muda pemenang pingat emas Sukan C Kemboja 2023 di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Johor.